warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat belajar dalam keadaan sehat pada hari ini. Anak-anak Indonesia yang hebat, Ibu akan menyampaikan materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berjudul Norma Kesusilaan. Pengertian Norma Kesusilaan. Norma kesusilaan berasal dari dua kata yaitu norma dan susila. Norma sendiri berarti pedoman-pedoman yang mengatur tingkah laku seseorang dalam kelompok masyarakat. Sedangkan susila adalah tindakan-tindakan yang baik dan dianggap layak untuk dilakukan dalam sekelompok masyarakat. Tindakan yang susila sangat bergantung pada kelompok masyarakat yang ada. Pada suatu kelompok masyarakat, sebuah tindakan dapat dianggap susila, sedangkan pada kelompok lain, tindakan tersebut dapat dianggap asusila. Oleh karena itu, definisi susila di sini sangat bergantung pada nilai-nilai yang dikandung oleh suatu kelompok masyarakat. Secara umum, norma kesusilaan dapat diartikan sebagai peraturan hidup yang berasal dari bisikan kalbu dan suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri tanpa melihat jenis kelamin dan suku bangsanya. Sedang secara khusus, norma kesusilaan dapat diartikan sebagai peraturan yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia di suatu masyarakat, di mana aturan tersebut bukan berasal dari hukum yang jelas, melainkan dari kebiasaan-kebiasaan serta hati nurani yang ada di suatu kelompok masyarakat tersebut. Norma kesusilaan merupakan peraturan hidup yang berasal dari dalam hati nurani setiap orang tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Norma kesusilaan menghasilkan akhlak sehingga seseorang dapat membedakan sesuatu yang dianggap baik dan sesuatu yang dianggap buruk. Berdasarkan kodrat kemanusiaannya, hati nurani setiap manusia memiliki potensi akan nilai-nilai kesusilaan, di mana hal ini sebanding dengan hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Kuasa. Tujuan norma kesusilaan. Secara garis besar, kita dapat menyimpulkan tujuan dari norma kesusilaan adalah sebagai berikut. Menjadi garis besar panduan pola kelakuan seorang individu dalam suatu kelompok masyarakat. Menjaga agar suatu kelompok masyarakat tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang dianggap asusila atau melenceng. Menjaga homogenitas budaya dan nilai-nilai dari suatu kelompok masyarakat. Menjaga kondisi sosial serta status sosial yang sudah mengakar di masyarakat. Ciri norma kesusilaan. Tiga ciri norma kesusilaan antara lain, 1. Sumber norma, 2. Sifat norma, 3. Sanksi dari norma. Sumber norma. Norma kesusilaan bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di suatu kelompok masyarakat. Nilai-nilai ini berasal dari kepercayaan, budaya, dan tingkah laku yang dianggap normal di kelompok masyarakat tersebut. Nilai ini juga berasal dari hati nurani atau buah pikir kelompok masyarakat tersebut. Oleh karena itu, norma kesusilaan memiliki variasi yang sangat tinggi antar wilayah. Daerah dengan karakteristik dan nilai yang berbeda tentu akan memiliki standar susila yang berbeda pula. Sifat norma. Sifat norma kesusilaan ini tidak kekal berada di masyarakat, melainkan sangat fleksibel dan sangat cepat berubah-ubah. Norma ini juga tidak universal, berlaku di setiap wilayah. Karena nilai yang dianut setiap wilayah berbeda-beda, maka norma ini hanya berlaku secara khusus di daerah lokalnya.
Sanksi norma kesusilaan. Sanksi norma kesusilaan berbeda dibandingkan dengan norma lainnya. Dikarenakan tidak ada peraturan baku, juga hukuman baku jika melanggar, dikarenakan sanksi yang didapat hanya perasaan yang muncul dari dalam hati nurani diri sendiri, berupa perasaan menyesal, merasa bersalah, atau merasa tidak enak hati. Contoh norma kesusilaan. Contoh norma kesusilaan sebagai berikut: jujur dalam perkataan dan perbuatan, menghormati sesama manusia, membantu orang lain yang membutuhkan, tidak mengganggu orang lain, mengembalikan utang, menghargai orang lain tanpa melihat kedudukan atau keturunan, berbuat baik kepada orang lain tanpa melihat kedudukan atau keturunan, berlaku jujur, adil, dan benar di dalam kehidupan. Demikian pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa lagi anak-anak hebat yang soleh dan soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.